Assalamualaikum semua. Sihat? Alhamdulillah. Ya, aku nak bagi tahu something kat korang ni. Aku dah ada girlfriend. Nama dia Ika. Ika ni girlfriend aku yang ke-25 bahagi 4 dan nak 3. Nak bahagi dulu ke nak rap dulu? Tapi tu tak penting. Yang penting aku dengan dia girlfriend boyfriend. Aku dengan dia selalu buat aktiviti yang berfaedah. Contohnya berchatting. Dah tu kita orang tak kerja lagi. Nak belanja McD pun pakai duit mak. Haram. Itu kisah aku dengan Ika. Kita orang normal. Sekarang ni aku nak cerita pasal kawan dia pula. Hari tu masa aku tengah chatting dengan Ika, kawan dia dekat sebelah dia. Nama dia Kak Aisyah. Lepas tu entah macam mana entah Ika ni boleh tanya pula soalan privacy kat dia. Kak Aisyah pun tak ada boyfriend eh? Ada? Yeah, dia normal. Siapa? Apa? Boyfriend dia Al-Quran? Al-Quran? Oh, nama boyfriend dia Muhammad Al-Quran ke apa? Bercinta dengan buku? Sesat? Akak oi, cinta dengan buku ni dapat apa? McD pun tak dapat. Tengok aku dengan Ika. Kita orang bercinta dengan saluran yang betul. Lelaki cinta perempuan, perempuan cinta lelaki. Dan Alhamdulillah hubungan kita orang berkenalan sampai... Satu malam tu sebenarnya... Ika break up dengan boyfriend Ika. Pula. Okey lah break up. Tapi masalahnya sekarang ni, orang yang bercinta terhadap buku ini, dia kahwin dulu. Dia kahwin dengan Muhammad Al-Quran. Tak, dia kahwin dengan jodoh dia lah. Aku macam gila nak jaga Ika ni. Kita asyik chatting. Yelah, nanti aku kalau tak chat, nanti aku jadi gay pula sebab Ika lari. Tapi Kak Aisyah pula kahwin dulu. Cis. Malah aku buat video. Tak adalah gurau je, saya dengan Ika tak ada apa-apa pun. Video ini berkisahkan tentang kaitan kita dengan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran ni adalah buku panduan. Kalau kita tak ikut buku panduan, kehidupan kita ke mana? Dan untuk pengetahuan korang semua, video ini telah dihasilkan oleh Gantam Film Project dan dibantu oleh Hamasah Syabab untuk mempromosikan Convention Bidadari 2013 yang akan berlangsung pada 31 Ogos hinggalah 1 September 2013 di Pusat Convention Antarabangsa Putrajaya PICC. Dan saya ingin mohon maaf atas ketelanjuran saya ketika membuat video ini, terutama kepada pelakon-pelakon dalam short film ni. Anggaplah ini sebagai hiburan semata-mata dan video korang sangat nice. Nak tengok penghabisan video ni, sila klik link di bawah ini. Saya telah bagi dalam description. Dan kepada penonton-penonton sekalian, sekiranya ada video-video yang menarik yang boleh kita kongsikan bersama dan boleh membuat manfaat bersama-sama, sila kongsikan di dalam Facebook saya ataupun Twitter. Sekian sahaja daripada saya, Ulama Tomohed. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.